Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Dan ketika pengkritik di seluruh dunia mengkritik secara baik dan juga secara begitu gairah sekali tentang keburukan dan kebaikan kepada polisi-polisi yang diadakan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID, Agenda Awani malam ini ingin mengambil satu sisi tepi, iaitu sisi teknologi. Ketika Malaysia sudah bersedia untuk mengambil kira exit strategi atau strategi keluar daripada PKP atau PKPB, kita melihat kepada satu angka sahaja jangkitan tempatan kepada warga Malaysia, dan jika angka itu berterusan, maka Kementerian Kesihatan sudah pun mengatakan bahawa kita sedang melihat merangka ke arah strategi keluar ataupun exit strategi. Dan ini tentunya memerlukan pendekatan teknologi. Dalam erti kata itu, untuk memudahkan pemahaman kita semua, dua tamu saya dalam talian, dua-dua doktor, seorang doktor perubatan, Dr. Khairul Faizi Khalid. Beliau adalah pengasas bersama satu aplikasi hebat bernama Remedy. Dan saya ada doktor PhD, engineer ataupun jurutera yang hebat. Saya tengok dia punya TEDx Kenyalang. Bapa dia dulu tak ada belajar kat mana-mana, tapi boleh godek, kata orang kampung saya, atau membuat sesuatu kepada televisyen beliau di rumah pada ketika itu. Tapi sekarang beliau melakukan itu di peringkat lebih besar, iaitu membawa Malaysia ke ambang IoT dan pelaksanaan revolusi perindustrian keempat secara praktikal. Beliau top 20, top 50 smart city IoT dunia lah. Jadi kita ada orang hebat dalam talian, itu hujahnya. Cuma soalan saya adalah, jika Malaysia bersedia untuk membuka atau melonggarkan PKPB atau membuka sepenuhnya seperti yang beberapa negara cuba lakukan, kita perlu bersedia untuk landaan kedua, second wave, gelombang kedua daripada letusan yang mungkin berlaku penularan tempatan itu. Dan ini jelas strategi kita adalah untuk melihat secara spesifik, bukan menguji kaji semua orang, tetapi bila ada letusan, kita jejak dengan cepat, kita asingkan mereka dan kita rawat mereka. Untuk itu boleh dilakukan dengan efektif, peranan teknologi itu amat-amat penting. Data perlu berada dalam bentuk digital dan perlu berada dalam talian supaya data itu boleh bergerak dan digunakan oleh semua agensi, pihak dan orang yang memerlukan, termasuk untuk menghak upayakan orang ramai kerana pengawalan kendiri itu. Jadi saya ingin terus bersama dengan Dr. Khairul Faizi Khalid kerana beliau adalah pengasas bersama Remedy. Dan saya masih ingat beberapa tahun dulu ketika saya membawa ibu saya, dan ketika itu doktor mengesyaki penyakit yang serius. Tetapi apabila sampai ke hospital yang ketiga beliau dirujuk, maka doktor yang membaca surat yang diberikan tu, mereka pun bertanya semua sendiri, ini maksudnya apa ya? Jadi itu tidak memberikan keyakinan. Mungkin sekarang dah maju. Doktor, bagaimana? Terima kasih, Cam. Terima kasih juga Awani kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang kita telah lakukan sepanjang pandemik yang kita landa. Jadi secara terusnya, apa yang Cam beritahu tadi itu adalah merupakan salah satu penyebab mengapa kita mengasaskan Remedy tidak kurang 8 tahun yang lalu. Asasnya ialah untuk kita mempunyai satu pangkalan data bagi pesakit dan juga bagi para doktor, supaya maklumat-maklumat yang seperti Cam beritahu tadi, maklumat pesakit dapat dicapai oleh para doktor pada masa yang tepat, dan juga para pesakit juga tidak terlepas daripada mempunyai sedikit ataupun data-data yang penting kepada mereka. Contohnya surat rujukan, contohnya parameter-parameter seperti tekanan darah, sugar level dan sebagainya. Jadi saya juga tertarik kepada apa yang Cam beritahu sebentar tadi tentang exit strategy. Jadi Remedy sepanjang PKPB kita telah ada sebelah kaki dengan sektor perubatan swasta, di mana kita deploy ataupun kita salurkan kita punya software untuk clinic management software, dan semua berada menggunakan teknologi cloud, teknologi ataupun cloud secara 100%. Jadi apa yang kita buat ialah kita lengkapkan
solusi untuk manage klinik untuk memayakan ataupun virtualkan klinik mereka. So apa yang kita lakukan ialah ini juga bertepatan dengan exit strategi yang kita ada juga terlibat dalam sedikit pembincangan dengan kementerian, di mana pesakit boleh disaring secara atas talian sebelum mereka pergi ke fasiliti perubatan sama ada sektor swasta ataupun sektor awam sebelum pesakit hadir secara fizikal. Jadi sekiranya ada sebarang exposure ataupun sebarang risiko COVID itu, kita dapat kurangkan, nombor satu. Sekiranya ada keperluan untuk pergi secara fizikal, kita dapat aturkan secara temujanji fizikal, okay. Dan menggunakan engine remedy secara atas talian akan di-remind bila temujanji itu akan berlaku. Yeah. Dan sekiranya perlu pesakit ini dirujuk kepada fasiliti lain, surat rujukan juga boleh diberi atas talian. Okay. Jadi, ya. Yeah. Ya, Dr. Khairul, kita biasa dengan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Ishaf setiap hari pukul 4.30, pukul 5 ke begitu. Dan ada satu kali itu dalam sidang khabar secara langsung, beliau mengatakan bahawa nak pergi hospital untuk dapat rawatan pun kena ada penjarakan sosial lah sekarang ini. Dan itu adalah normal barulah berbanding dulu. Dulu kalau duduk bersesak, tunggu berapa lama itu biasa. Tambah di hospital kerajaan yang memang menjadi tumpuan. Tapi ketika beliau mengatakan itu, ramai yang cuba membayangkan bagaimana kita nak jarakkan. Selepas itu beliau memberikan cara bahawa tunggu dalam kereta, bila diberitahu baru pergi untuk tak payah nak tunggu bersama. Tapi jika itu dilakukan secara dalam kata orang putihnya exhaustif atau secara menyeluruh, bolehkah kita gunakan tak kisahlah swasta atau persendirian, tetapi sebagai satu normal baharu bagi bidang perkhidmatan kesihatan awam, bahawa itu adalah standardnya. Jauh mana kita nak pergi ke situ? Bukan dia bukan lagi alternatif. Kerana ketika itu diumumkan, kita nampak itu sebagai satu alternatif baru. Tapi sepatutnya dengan menunggu landaan kedua, tidakkah itu sepatutnya menjadi aras baru? Terima kasih, Cam. Saya sangat setuju. In fact, jika Cam tanya saya apakah keberadaan ataupun kesiapsiagaan kita untuk menuju ke arah normal baru ini dari segi sektor, sama ada sektor swasta ataupun sektor awam, saya rasa kita bersedia. Dari segi remedy, kita secara aktifnya kita telah berjumpa dengan teman kesihatan bersama dengan beberapa partner. Basically apa yang kita cadangkan seperti apa yang Cam cakap tadi, okay. Dan seperti mana yang Datuk DG beritahu, okay. Solusi kita boleh membantu especially klinik-klinik kesihatan dan juga klinik-klinik pakar, okay, di hospital, okay, kerajaan untuk menjarakkan penjarakan sosial itu dijalankan secara digital. Maksudnya sakit datang terus tunggu untuk dipanggil, yeah, jumpa doktor tanpa perlu duduk 2 jam just hanya untuk mendapatkan pendaftaran. Dan juga pada pandangan Dr. Khairul, di mana kita berada sekarang dan jauh mana kita nak sampai ke situ? It's just a matter of recognizing kita dah ada solusi itu di Malaysia, okay. Dan dibangunkan oleh anak Malaysia. Okay. Pangkalan data kita sepenuhnya di Malaysia, termasuk video solusi kita. Dan kiranya ini diberi peluang kepada kepada kita untuk ni, insyaAllah kita if they decide to do it, insyaAllah kita boleh tolong sebaik mungkin. Maaf saya bagi Dr. Mazlan Abbas nunggu, CEO favorite orang top 20, top 50 untuk IoT Smart City dan sebagainya dunia. Doktor tolong masuk dalam ni. Doktor dulu lama dengan universiti, lama dengan agensi seperti BIMOS, lama sekarang sebagai usahawan. Di mana keberadaan kita? Kerana kita perlu mendigitalkan, digitization data swasta, data awam dan juga mungkin data persendirian untuk memastikan bahawa end-to-end, hujung ke hujung itu rantaian pergerakan untuk kita bekalkan data digital kepada usaha untuk menjejak COVID-19 ini. Pertama
kali saya mengucapkan terima kasih kepada astrawan Cik Amaro. Kita lihat bahawa kita sudah di dalam era IR Industri Revolusi 4.0 yang dikatakan begitu maju menggunakan teknologi-teknologi seperti IoT, blockchain, robotik, drone dan sebagainya. IR 4.0 ini memerlukan digitalization dan itu adalah dia punya fundamentalnya. Sebelum kita dapat internet pun digitalization itu paling penting bagi kita. Jadi macam kami di industri memang dah lama menggunakan digitalization ini. Lebih kurang dah 20-30 tahun kita menggunakan digitalization. Itu the old norm. The new norm bagi orang inilah cara baru mereka. Jadi kami, apa yang kami buat? Kami lihat bahawa ini adalah satu peluang yang baru bagi kami untuk memperkenalkan untuk mempercepatkan agenda digitalization ini untuk membantu memerangi COVID-19. Sebagai contohnya lah, aplikasi yang pernah kami bangunkan sebelum ini, apa yang kami buat ialah macam Discover. Aplikasi ini bertujuan untuk orang yang pergi melancong dan sebagainya, dan bila dia sampai di Malaysia, dia akan dapat certain advertisement, alert. Jadi kalau benda ini diguna pakai semula, seperti dalam kes kita selepas lockdown ni, ramai di antara kita keluar bekerja, pergi sekolah atau pergi mana-mana nanti. Bila dah jadi new normal ni, kita terpaksa membuat penjarakan sosial dan kita hendak pastikan bahawa kalau kita berada di tempat-tempat yang dikatakan hotspot ataupun di tempat-tempat yang begitu ramai, kita mungkin dapat alert mengatakan kita terpaksa mengawasi diri kita dari pergi ke tempat itu. Dan sekiranya berlaku sesuatu kes di mana ada kes dikesan positif di kawasan tersebut, kita dapat mengesan balik semula pergerakan pengguna aplikasi Discover. Sebab aplikasi Discover ialah hanya digunakan dalam smartphone. Okay. Jadi semua orang akan menggunakan smartphone. Smartphone adalah satu device yang sentiasa berada bersama mereka. Dan aplikasi ini ada privacy. Sebab kita katakan kalau kita hendak menggunakan aplikasi ini, dia hanya dalam satu grup yang private. Jadi kita tidak memberi kepada sesuka hati kita kepada orang lain untuk memakainya. Jadi dengan cara ini, pergerakan history, kita punya sejarah perjalanan dalam setiap hari boleh kita awasi di mana perjalanan kita. Dan kalau kita ada satu keluarga dalam satu grup, itu kita tahu di mana anak-anak kita berada. Dan bila dia sampai di satu tempat, kita dapat mengesan bahawa dia dah sampai check-in pada tempat itu secara otomatiknya. Dan sekiranya ada berlaku sesuatu itu memang kita dapat memberi bantuan kepada pihak-pihak yang berkenaan di manakah mereka berada di waktu berlaku positif kes-kes positif inilah. Itu salah satu contoh kalau kita membuatkan penjarakan kita nak buat contact tracing. Sebab contact tracing ni dia ada banyak cara. Okay. Ada yang menggunakan jam. Yeah. Kami juga ada menggunakan jam. Rakit. Kita pakai jam saja, okay, kita boleh bergerak di mana-mana kita hendak. Dan kalau kita boleh mengesan dia dari jarak jauh. Jadi kalau orang yang duduk dalam kes kuarantin pun kita boleh mengawasinya. Okay. Bukan setakat kedudukannya, tapi faham, kita boleh mengesan dia punya kesihatan dia. Dia punya blood pressure dia, dia punya tekanan darah. Saya rasa itu jelas ya, doktor. Saya perlu pergi rehat, tapi saya nak jual soalan kepada kedua-dua Dr. Mazlan, Dr. Khairul. Untuk senang cerita, kita tengok negara yang dah buatlah. Ada contoh Jerman, ada contoh negara Skandinavia. Tapi antara contoh, dan Bloomberg juga mengambil contoh Taiwan. Kerana contoh kendalian digital yang dilakukan oleh Taiwan adalah atas ke bawah, top down oleh pihak berkuasa dan juga bawah ke atas daripada rakyat dan akar umbi. Di tengah itu, kerana mereka ada menteri teknologi yang dia hebat, Pearl 7. Saya rasa Dr. Mazlan fahamlah. Saya Pearl 7 pun tak menakut. Tapi dia ada IP, menteri dia ni. Dan kerana timbalan presiden dia adalah PhD, pemegang ijazah sarjana Universiti Harvard dalam epidemiologi. Mereka telah bekerjasama dengan golongan teknologi seperti hackers, pengatur cara penggodam secara positif. Hacktivist mereka panggil, dan mereka ada platform bernama V Taiwan di mana semua ini dibincangkan. Jadi apabila solusi ataupun aplikasi itu dilakukan, ia sudah pun mengambil kira semua perkara. Bagaimana itu kita boleh majukan untuk langkah seterusnya Malaysia
selepas PKPB dilonggarkan atau terus dibuka? Itu yang saya nak tanya Dr. Mazlan dan Dr. Khairul. Kerana selama ini seolah-olah lebih nampak persepsinya kita bergerak secara berkumpulan tu tidak, lebih kepada syarikat, lebih kepada individu, organisasi dan juga kerajaan. Bagaimana kita nak gemblingkan semua ini sebagai satu pendekatan negara, itu kita bincangkan selepas ini. Ketika pandemik di awal kurun ke-20 kurun yang lalu yang membunuh dan memberi kesakitan kepada berjuta orang di seluruh dunia, tidak ada app, tidak ada aplikasi. Kini ada. Dan bagaimana itu akan membantu kita menjadi lebih baik? Ini yang sedang saya bincangkan dengan Dr. Khairul Faizi dan juga Dr. Mazlan Abbas. Cuma soalan yang saya berikan tadi adalah berasaskan pada contoh Taiwan. Ada negara lain seperti Singapura pun ada penjejakan digital. Tapi mereka lebih daripada satu kerajaan yang kuat kuasanya. Mereka ada kamera litar tertutup, CCTV itu beribu-ribu. Berapa tahun dulu mereka mengadakan tender dan sebagainya. Dan mereka ada screen, dan mereka pakai GPS telefon. Dan mereka cantumkan data itu, kemudian mereka tengok transaksi kredit kad, kad kredit dan sebagainya. Tapi di Taiwan ia kelihatan seperti lebih terbuka di samping ada peranan kerajaan itu. Saya nak pergi kepada Dr. Mazlan dulu dalam hal ini. Kerana kalau kita boleh gabung jalinkan, kerana saya faham ada masalah seperti kerana tidak ada sandboxing ataupun ruang tertutup untuk kita eksperimen perkara ini. Ini pandemik yang tidak pernah berlaku. Jadi mungkin boleh digerakkan model Taiwan ini, Doktor? Tapi sebenarnya cabaran dia, Cik Kamara, bukan, sebenarnya bukan teknologi. Teknologi itu okay. Memang sudah sedia ada. Cabaran yang paling besar untuk perkhidmatan, solution provider ialah open data. Kalau kita lihat kebanyakan negara, negara macam di Taiwan, di China dan sebagainya, mereka mempunyai open datanya, konsep tu begitu begitu meluas. Dan semua data-data daripada mana-mana agensi pun akan disepadukan. Dia akan leverage dia punya data. Tapi kita di Malaysia mungkin tidak biasa untuk berkongsi data. Inilah yang menjadi cabaran yang paling besar. Walaupun kita dah ada polisi itu, tapi masih lagi pelaksanaannya agak kurang. Sekiranya ini dapat ditekankan, kita akan gunakan apa saja teknologi. Sebab AI, artificial intelligence, memerlukan data daripada bukan daripada satu sumber, daripada banyak sumber. Jadi, integration of data ini adalah amat penting. Itu yang kita perlukan. Baru rangkaian neural atau neural network itu boleh berkembang, kan, Doktor? Jadi, soalan saya, apa yang boleh mengubah perkara ini? Kita dah dengar masalah ini sejak sekian lama dan kini kita telah diberikan dugaan COVID-19 ini, tidakkah ini pemangkin terbaik untuk akhirnya kita melepasi jurang itu? Sepatutnya macam itulah. Saya rasa memang dah di dalam mana-mana blueprint yang kita buat pun, konsep of open data itu memang dah ada. Pelaksanaan saja sepatutnya diadakan oleh champion-champion daripada juara-juara daripada pihak-pihak agensi. Kita nak senangkan orang faham, Dr. Mazlan, maaf mengganggu, tapi contoh saya bagi ya. Kalau ada perhimpunan yang membabitkan berbelas ribu orang di suatu tempatlah pada bulan Februari, itu mungkin hanya diketahui oleh agensi kerajaan yang menjaga bahagian itu. Tiba-tiba ada pula satu virus dan itu agensi lain. Tapi kalau data itu semua bersatu, AI kepintaran buatan itu mungkin boleh memberikan alert ataupun sistem amaran penggera bahawa perkara ini penting, mungkin kena tengok. Contohnya, boleh saya letakkan macam tu? Kalau kita berjaya buka data itu dan gabung jalinkan dia. Betul. Apa yang telah saya lihat, beberapa state ataupun negeri ataupun city yang telah membuat apa tu dikatakan network operation center. Ya. Dia punya network operation center ni akan menggabungkan data-data daripada cyber, daripada security, daripada traffic light dan sebagainya. Okay. Permulaannya sudah dimulakan sekarang. Tapi kita perlu lagi daripada beberapa agensi yang lainlah, dan sepatutnya kita disambungkan kepada aplikasi kita. Jadi kalau
aplikasi kalau hanya satu data dia tak cukup. Jadi kalau aplikasi itu lebih berguna, digunakan bila digabungkan dengan lain-lain data. Okay. Decision making process lebih lebih tepat jika dapat sumber yang daripada tempat-tempat yang berlainan. Hujahnya di sini yang menghalang bukanlah kapasiti ataupun aplikasi teknologi, tetapi halangan menggabungkannya hanyalah halangan manusia lah. Sama ada birokrasi ataupun apa juga. Okey, saya nak pergi ke Dr. Khairul Faizi tentang perkara itu, kerana setiap hari mendengar Datuk Dr. Nur Hisham memang cukup memberikan banyak pengajaran. Antaranya beliau pernah menyebut berapa, mungkin minggu lepas atau minggu sebelum itu, bahawa ketika menyemak kembali data dengan menggunakan pendekatan digital dan sebagainya, jumlah kes itu pun boleh ditepatkan lagi berbanding dengan sebelumnya. Saya lupa nama, ada nama spesifik yang beliau berikan itu. Tetapi itu soalan saya pada Dr. Khairul Faizi. Bagaimana kita boleh menjadikan rakan kongsi di antara pembangun aplikasi dan juga sektor perkhidmatan awam dan swasta untuk kita melihat ini sebagai satu inisiatif komuniti dan negara demi kesihatan awam untuk meredakan rantaian jangkitan atau menghentikannya secara langsung. Kerana jelas tanpa titik-titik data yang menyeluruh dan pelbagai kepada seluruh aspek aktiviti sosial mahupun kepada perniagaan dan juga pendidikan misalnya, kita tidak mampu lakukan ini. Terima kasih, Cam. Soalan Cam bagi sangat menjana kreativiti untuk menjawab. Salah satu saya rasa yang amat penting supaya dapat kita realisasikan rakan strategik di antara pembangun aplikasi dan juga sektor awam ialah perlunya ada satu platform sahaja. I think apa yang kita tengok sekarang ni terlampau banyak platform, terlampau banyak agensi yang tak ada kohesif ataupun tiada ada satu matlamat utama apa yang kita perlu dapatkan untuk negara kita. Jadi saya rasa pandemik ini memberikan kita satu hala tuju yang agak jelas di mana kita perlu menggembling semua usaha yang kita boleh daripada sama ada dari segi sektor swasta atau awam supaya kita dapat tangani musuh yang tidak dapat kita lihat ini. Itu yang paling penting. I think saya rasa kalau kita dapat satukan mungkin ada sekarang ni, tapi jelas dan nyata platform ini tidak dapat menggembling semua orang supaya bergerak satu langkah yang sama ataupun terlampau banyak birokrasi menyebabkan kumpulan-kumpulan yang ada sedikit inovasi akan terus kehadapan dan kumpulan-kumpulan yang terbelakang yang tidak begitu menonjol akan terus ke belakang. Jadi saya rasa itu salah satu benda yang mungkin kita boleh tangani. Salah satu. Yang keduanya ialah apabila adanya pihak-pihak swasta menunjukkan saya rasa kecenderungan untuk membantu kerajaan, saya juga rasa perlu ada sedikit pendekatan yang win-win supaya kadang-kadang sektor swasta yang jumpa sektor awam ni mungkin startup yang kecil yang tidak mempunyai kekuatan sama ada dari segi financial ataupun dari segi kekuatan lain yang menonjol. Jadi perlu ada win-win situation di mana kedua-dua pihak dapat memberi kompromi yang... Saya kesuntukan masa, tapi di agenda awal ini juga beberapa minggu lalu, antara yang pertama dibincangkan tentang kenapa tidak ada package stimulus atau rangsangan khas kepada syarikat teknopreneur, usahawan tekno. Jadi atas hujah itu, kenapa perlu kita lihat hanya perlu diberikan bantuan sedangkan antara syarikat yang paling inovatif dan cepat menghasilkan keputusan adalah syarikat pemula ataupun startup? Kenapa tidak kita upayakan terbalikkan pemikiran itu? Mereka adalah penyelesai soal masalah dan kita ada banyak masalah pandemik ini. Daripada memberikan subsidi, itu pemikirannya, kita berikan mereka masalah itu dan berikan sumber untuk mereka selesaikan masalah itu. Boleh saya terbalikkan begitu? Dr. Khairul fikir kejap, saya nak tanya Dr. Mazlan. Dia pernah kerja dengan kerajaan lama. Boleh tapi macam tu? Memang itu yang kami sebenarnya cadangkan. Bukan kami hendak bantuan. Just for the sake of bantuan. Tapi kami hendak bantuan dalam kes kami ada solusinya.
Jadi projek-projek yang produk yang kami ada memang dah boleh menyelesaikan masalah. Jadi just gunakan kita punya capacity, kami punya produk untuk Malaysia. Tak payah kita nak cari di luar negara. Kami pun dah ada. Nah, itu yang masalahnya sekarang. Itu saja yang kami buat. Okey, saya bagi satu minit seorang. Apa yang kita boleh lakukan hari ini untuk mengubah semua ini? Kita mungkin perlu bermula satu langkahlah, kan? Kerana kita dah bercakap perkara ini secara tidak spesifik tetapi lebih umum dah banyak kali. Tapi kali ini pandemik itulah the urgency ataupun itu yang segera. Saya bagi Dr. Khairul Faizi dulu, remedy untuk menjadi mainstream, arus perdana bukan alternatif. Dan satu bantuan yang syarikat pemula ataupun startup perlu ialah diberikan peluang. Tak semestinya cash is something yang kita perlukan. Jadi peluang tu lebih saya rasa penting untuk menyelesaikan masalah, especially dalam masa pandemik ini. Itu yang saya rasa perlu, dan saya rasa dari segi macam saya sebutkan sebentar tadi, perlunya ada platform dan juga champion yang ke depan untuk dan juga berkemampuan untuk menggembleng semua usaha. Saya tambah sikit, Dr. Khairul Faizi, remedy memberikan penyelesaian kepada aplikasi di barisan paling depan kesihatan awam kerana mereka berada di klinik-klinik. Terutamanya klinik swasta yang berada di kalangan komuniti, taman perumahan dan sebagainya. Jadi jika itu boleh disiapsiagakan, maka kita satu langkah ke depan berbanding COVID. Kepada Dr. Mazlan, apa yang boleh dilakukan hari ini atau besok untuk kita mengubah perkara ini untuk discover ke atau sebagainya? Apa yang kita perlukan ialah ekosistem yang mantap. Jadi kalau kita lihat di luar negara, mereka boleh menghasilkan produk dalam masa seminggu. Tapi kita tidak boleh sebab kita punya value chain tu masih... ekosistem kita tidak mantap. Sekiranya ekosistem kita mantap di dalam Malaysia, kita tak payah bergantung kepada produk ataupun komponen-komponen daripada luar negara. Jadi itu yang cara paling mudah untuk kita bangunkan sendiri. Jika ada masalah seperti pandemik ini, kita tak perlu melihat di luar tetapi di dalam semua ada. Okay. Jadi kita perlukan ekosistem yang lebih bagus. Terima kasih banyak kepada Dr. Mazlan Abbas. Terima kasih banyak kepada Dr. Khairul Faizi. Genda Awani dan Esra Awani juga berada dalam panel untuk membincangkan bersama Forum Ekonomi Sedunia. Tetapi secara ikhlas dan jujur saya katakan, walaupun saya mendengar setiap minggu banyak pendapat pakar-pakar antarabangsa, tetapi yang saya dengar daripada pakar-pakar tempatan seperti Dr. Mazlan, Dr. Khairul juga tidak terkebelakang, malah mungkin berada setaraf kalau tidak lebih sedikit depan berbanding dengan yang berada di antarabangsa. Sekianlah saja daripada Agenda Wani. Ini koleksi kita bersama, solidariti untuk menentang virus yang bukan saja menjejaskan kesihatan tetapi juga kemandirian ekonomi kita. InsyaAllah kita berjaya putuskan secara bersama.